Pastikan pemilu 2024 lancar, PJ Bupati Magetan dan Forkopimda tinjau sejumlah TPS. PJ Bupati Magetan Hergunedi bersama jajaran Forkopimda Magetan memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang jatuh pada Rabu 14 Februari 2024 berjalan lancar dengan melakukan peninjauan di sejumlah TPS. Peninjauan TPS terbagi menjadi dua tim, di mana tim 1 dipimpin oleh PJ Bupati Magetan dan tim 0804 Magetan, Kajari Magetan, Asisten dan Staf Ahli Bupati. Adapun TPS yang dikunjungi yakni TPS 04 Kelurahan Kebonagung, TPS 05 Kelurahan Kepala Rejo Magetan, TPS 01 Desa Bulu Sukomoro, TPS 4 Kelurahan Manisrejo Karangrejo, dan TPS 5 Desa Belotan Bendo.